Nah, abang mengaji sikit bang, mudah-mudahan Allah bantu terima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesin-mesin awal dapat itu, lepas balik tu terus cari. 3 hari dah ada rasa kan? Ada nampak gambar yang saya first? Saya tengok. Kita tengok atas lori tu. Dah awal tapi lamanya nak hantar kata, ya Allah Tuhan aku sampai puasa dah. Masya Allah dah. Blah, blah, dia. Dan, blah, tak duit. Siap kurma ni. Alhamdulillah. Eh, ni kurma kan? Ha, ada kurma. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Saya akan tempatkan yang sebenarnya. Lepas Ustaz balik tu, pengarah penjara wanita. Balik terus ke itu saya. Saya kata kita ada terima wajib. Minta tolong tuan. Kata kamu bangsa tak ada. Saya tak perempuan. Saya bagikan satu pada tuan. Maknanya, dua ni saya akan tempatkan di dalam. Satu ni saya akan penjara wanita. Oh. Cukup kalau dia orang ramai sana. Ada 1500. Kalau perlu lagi boleh juga nanti hantar penjara wanita. Boleh ha. Kita hantar penjara wanita eh. Kalau macam tu alhamdulillah kami. Ha? Jemput naik atas jap. Okey. Saya ambil kedudukan. Kedudukan. Tak apalah nampak agak rasmi sikit dah. Sempena dengan ustaz datang ni saya buat sikitlah. Minta ustaz tanda. Boleh. Ya. Yang ini salah seorang daripada penghuni kita. Oh. Jadi semacam ni lah Ustaz. Cara saya nak promosikan apa yang kita hasilkan di dalam di universiti ya, sebenarnya. Ya, inilah salah contoh. Dan pukul 12 nanti akan ada seorang lagi yang terjumpa dengan saya. Dia ini adalah bekas tu penghuni kita. Sekarang ni dah berjaya dalam kehidupan di luar. Jadi orang contoh, orang baik. Sebagai imam, alhamdulillah. Jadi yang Ustaz kata, mesti di dalam, daripada dalam, bawa keluar. Oh, Masya Allah. Dah lama kat sini? Berapa tahun? Tahun keempat. Kemudian 12 tahun. 12 tahun. Keluarga ada semua? Ya, alhamdulillah. Isteri dan anak? Saya belum. Oh, dengan mak ayah? Mak ayah. Okay. Tak ada apa nak malu ni bang. Semua orang dalam dunia ni kan kita buat silap betul. Ada orang buat silap dia tertangkap kan. Ada orang buat silap tak tertangkap. Di ujian tu beza-beza kan. Abang dalam sini lah mana ada buat dosa dalam ni. Apa lagi nak buat? Sembahyang, puasa kan. Buat kebaikan, mengaji. Kita orang yang kat luar ni yang tak tahu lagi. Sebab bebas, tak ada orang nampak. Tapi percaya semua ujian ni sebab Allah SWT sayang kita kan. Allah tu maha baik, maha penyayang, maha pengampun. Walau kita buat dosa pada bumi sampai langit, Allah maafkan dosa-dosa kita. Allah tu maha baik, maha penyayang. Mak ayah ada lagi? Alhamdulillah. Oh, rindu kat mak? Terlalu rindu. Terlalu rindu. Nangis rindu kat mak? So, kalau ingat kat mak buat apa sahaja doa? Apa yang abang harap dalam hidup? Saya harapkan keredaan. Keredaan Allah, keredaan mak ayah. Mudah-mudahan Allah terima. Nah, abang mengaji sikit bang, mudah-mudahan Allah bantu terima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. صدق الله العظيم. Sedap bang baca kan? Saya pun tak boleh baca macam tu. Jadi orang yang baca Quran dan mengamalkan Quran dalam hidup dia, dialah anak yang sangat baik. Jadi dalam ni, selalu baca Quran, setiap kali rasa sedih, penat, susah, doa, Ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ini, saya hadiahkan untuk mak ayah saya. Lama yang ingat, dalam penjara ni tak boleh berjasa kat mak ayah, boleh. Setiap amal kita buat kat sini, mak ayah mungkin tak nampak, tapi Allah nampak dan pahala dia sampai kat mak ayah. Jangan rasa gagal, jangan rasa putus asa, kita tersilap. Saya pun banyak silap saya. Tapi yang terbaik untuk kita minta ampun. So, niat sungguh-sungguh insya-Allah selalu doakan mak eh. Insya-Allah. Doakan ayah selalu. Insya-Allah. Nak cakap pada mak. Cukuplah saya cakap. Saya mohon kemaafan dan keredaan daripada mak ayah. Baik, mudah-mudahan Allah terima semua sekali eh. Terima kasih doa daripada Ustaz. Doakan saya juga. Ah, insya-Allah Ustaz pun dah belajar Hafiz Alim. Saya pun daripada kecil teringin kalau tengok Hafiz Alim teringin jadi macam tu. Jadi semua ada buat silap Ustaz. Allah sayang kat Ustaz kan. Mungkin dia nak Ustaz jadi orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Dan melalui jalan-jalan dalam kat penjara ni, rupanya jadi universiti kan. Abang boleh berdakwah dalam ni. Kalau tak ada Ustaz, mungkin tak ada orang kawan-kawan lain dapat dibantu mengaji semua sekali. Biar jangan satu orang pun keluar daripada penjara ni. Melainkan mereka juga mudah-mudahan dia manusia dekat dengan Allah. Allah guna Ustaz untuk berdakwah dalam ni. Saya yakin tu. Allah sayang kat Ustaz percaya tu. Dan satu hari saya pun nak Ustaz keluar, saya pun nak belajar pada Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah terima kita, Allah berkati, Allah mudahkan semua hidup bersama-sama dengan pengarah semua warga-warga yang lain ini dan bantu yang lain. Tahniah Ustaz eh, mudah-mudahan Allah bantu mudah. Terima kasih. Terima kasih.